Duh. Kontrol gue kok jadi kayak gini suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up, bro? Welcome back again, Haikal Omblo. Ya, gimana kabar kalian semua, teman-teman? Semoga sehat-sehat selalu ya. Mantap. Jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Sekarang gue mau ke Bandar Lampung. Ini gue dari Stay. Opening lah, opening di Kabupaten Pesawaran di Simpang Tiga Gedung Tataan. Ya bisa, halo pak, bisa kalian lihat lah ya, itu tugunya. Oke, kita langsung saja gas, malunjir sebenarnya guys, tapi ya oke, nggak apa untuk awalan ya, wajar. Saya juga menggunakan C70 mesin legenda, mantap. Masuk pak. Untuk kalian yang baru datang ke channel gua, bantu support ya guys ya, bantu support teman-teman, subscribe, like ya, mantap. Ini hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021, video ini direkam. Menurut gue kalau jalannya jelek tuh, waduh, berisiknya minta ampun guys ya. Ya wajar lah motor tua kayak gini adanya ya, jadi marah, maklum ya motor tua itu berisik, apalagi kalau rewel ya. Semoga motor gue ini ntar nggak rewel lah, alhamdulillah. Mantap, yang pegangan tangan. Isi. Sorry ya guys ya, kalau misalkan gua nggak seberapa banyak ngomong. Sumpah ini gua baru pemula ya, jadi ya pada umumnya lah. Dan ini Islamic Center Sawaran, Masjid Agung. Iya sabar pak, gue nggak bisa ngebut guys ya, soalnya remnya cuma rem belakang doang adanya, rem depan pun nggak ada. Tuh tadi lo denger kan, motor gue kalau jalan gelombang itu berisik yang tak ampun. Oh, jadi ini ntar videonya gue potong aja ya, gue potong soalnya gue cuman bawa baterai kamera satu, jadi gue takutnya ntar nggak cukup sampai sana, jadi ya gue potong aja lah ya. Aduh, ayo, gue potong aja ntar, kita sambung lagi di spot berikutnya, oke? Wah, gua pengen sekali beli. Oke, mantap. Kerja.
kita ke, oh iya, kita ke arah Raja Basah. Ke arah Raja Basah, Raja Basah, Raja Basah. Ini Kemiling cuy, terminal Kemiling kalau nggak salah sih ya. Suara motor gue kayak gini. Itu nih knalpotnya di bagian bawah mesin itu ya, bolong ya, apa tadi pas sambungan mau masuk ke knalpotnya itu lah, bolong gitu. Jadi wah, suara kayak gini. Cuman ya apa-apa lah, masih bisa dipakai, gaskan. Bisa dipakai gas kan buat ngeplok, mantap. Kita lihat, wais, gila pemandangannya, mantap banget. Kalau bisa lihat aja ya, kalau bisa. Ayo, 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 ayo. Aduh, mau jalan kayak gini. Motor gua atau auto berisik. Berisiknya menterin cuy. Motor gue kok jadi kayak gini suaranya. Aduh. Oh, Honda Jazz. Ada bermasalah nih sama knalpot gua. Aduh, baru juga kemarin dilepas. Masa udah? Nah. Ah, motor tua yang gini amat sih. Hmm.
kalau gua nggak salah ini kayaknya kalau nggak lepas patah kayaknya. Ijo. Bagus, ijo. Nah, kan enggak perlu ganti lama. Oke cuy, gua bentar lagi sampai tujuan. Terima kasih untuk kalian semua udah nonton video gua. Waduh, motor gua kayak bermasalah nih cuy. Terima kasih untuk kalian semua ya udah nonton video gua. Semoga kalian semua sehat dan berlancar rezekinya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.